Hari ini bermulanya cabaran membabitkan 22 atlet Malaysia di Temasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Apa pencapaian kita dalam Sukan Paralimpik ini? Jom imbas kembali kejayaan pernah diraih atlet Paralimpik negara. Sejak 1972 sehingga 2016, Malaysia merangkul 11 pingat, 3 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Siapa yang memenangi 11 pingat itu? Ini dia. Pada 1988 di Seoul, P. Mariapan menerusi acara powerlifting 57 kg menang gangsa. Di Barcelona pada 1992 pula, Chiok Konfat menang pingat perak dalam acara powerlifting 52 kg. P. Mariapan powerlifting 57 kg gangsa dan Muhammad Kasiri Osman lompat tinggi B2 gangsa. Pada 2008 di Beijing, Xiao Li Chan memenangi gangsa dalam acara powerlifting 56 kg. Di London 2012, Hasihin Sanawi menang perak dalam acara memanah recurve kategori W1-W2 dan Muhammad Ziyad Zulkifli menang gangsa dalam acara lontar peluru kategori F20. Pada 2016 di Rio, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi menang emas menerusi acara 100 meter kategori T36. Muhammad Ziyad Zulkifli menang emas lontar peluru kategori F20. Abdul Latif Romli raih emas lompat jauh F20 dan Siti Nuradiah Ismail memperoleh gangsa dalam acara sama. Untuk Paralimpik 2020, apa sasaran kita? We aspire to bring in 3 gold medals, like just like before in Rio. And kita harapkan this medal will come from either olahraga, badminton, powerlifting dan juga memanah. Jadi saya tak perlu sebutlah nama-nama atlet yang kita bakal mengeras tugas ini. Kita harapkan semua dan mereka boleh membawa, menyumbang pada koleksi pingat kita dalam Paralimpik Tokyo 2020. Tapi itulah andang kita sasarkan. It's been going on for past 2 years. Kita pun we have missed the Philippines SEA Games, you see. So those training, preparation telah berjalan dari 2009 until today. So even though ada yang atlet tidak dapat keluar negara untuk bertanding, and some of athletes ada juga pergi luar negara untuk bertanding, and the training method, the module, the schedule all remains the same. Itu pasal tadi bila dalam ucapan saya tadi, saya maklumkan ada sampai atlet yang 2 tahun tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga. So they have been training for past 2 years. Even though pertandingan semakin berkurangan, semakin berterhad, but I think they are all prepared. It's just that they just want to go out and to participate and to compete lah. So ini yang untuk part training di Bukit Jalil dan juga di Kampung Bandan. Baik, ini dia prospek pingat kita. Ada 10 atlet. Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romli, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, Wong Kaji, Jah Liek Hu, Didin Tarisoh, S. Suresh, Boni Bunyau Gusting, Jong Yi Ki dan Chiu Wei Lun.
Pembabitan atlet kita bukan sekadar meraih pingat, ada lagi beberapa perkara yang perlu menjadi perhatian. Muhammad Ziyad Zulkifli misalnya bukan sahaja menjadi sandaran meraih emas, malah berpotensi memecahkan rekod dunia dalam acara lontar peluru kategori F20. Oh, Najib, ceritakan saya dah 11 tahun dalam sukan ni. Saya dah 11 tahun dalam jadi atlet Paralimpik. So, setiap kejohanan, saya mesti kena target untuk emas. Dan emas ni, so dah 11 tahun saya menghadapi dunia sama, so benda tu dah lali bagi saya. So saya pergi sana, saya selalu kalau pergi setiap competition, saya punya prinsip adalah enjoy. Kita pergi enjoy, tapi fokus, matlamat kita mesti ada, kita pergi jangan ada tekanan, enjoy dan perform. Itulah saya punya prinsip hidup saya, itu prinsip hidup saya, enjoy, fokus and perform. Mesti kalau rezeki tu, kalau Tuhan nak bagi, mesti akan jadi. Pada edisi kali ini, jago powerlifting negara Boni Bunyi Agustin dan atlet para olahraga Siti Nuriasah Muhammad Arifin dipilih sebagai pembawa jalur gemilang bagi upacara pembukaan Sukan Paralimpik Tokyo. Ayuh berikan sokongan padu dan doakan kejayaan mereka. Malaysia boleh!